Seorang guru tidak menyangka usahanya menyimpan wang pendidikan sejak 6 tahun lalu buat si anak bawa tuah. Bukan setakat memiliki tabung pelajaran, malah beliau menerima tambahan RM10,000 selepas diumum menang cabutan siri Wow Merdeka. Rosmawati Mansor mula buka akaun simpan SSPN dengan tabungan RM50. Sebelum ni saya dah menyimpan simpanan untuk anak saya, tapi apabila dengan adanya simpanan SSPN ni, saya terus masuk simpanan ni untuk demi masa depan anak saya. Saya mula simpanan ni pada tahun 2018. Ibarat durian runtuh, beliau tidak menyangka usaha konsisten itu bawa tuah. Pengerusi PT-PTN, Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyifatkan kisah Rosmawati itu selari dengan slogan program, iaitu Jom Jadi Superhero Anak Anda. Selain menjamin masa depan mereka, pendeposit juga berpeluang menerima dividen kompetitif. Ambil peluang ini, buka akaun simpan SSPN untuk anak-anak kita. Seawal usia sehari anak itu boleh dibuka akaun SSPN supaya apabila mereka mencapai umur 18, mereka akan dapat menyambung pelajaran tanpa membuat pinjaman ataupun kalau perlu pinjaman pada kadar yang rendah. Beliau ditemui pada majlis penutup bulan menabung simpan SSPN di Petaling Jaya. Pengunjung yang ditemui turut teruja dengan program berkenaan. Saya buka daripada RM30 lah. Mungkin untuk masa akan datang dan sebulan dua bulan lagi mungkin saya akan up lagi lah. Sebab baru first time kan, nak tengok dia punya apa perkembangan dia dari semasa ke semasa. Datang sini memang nak buka akaun untuk anak-anak lah, untuk saving masa depan diorang lah. Saya rasa baguslah untuk anak-anak simpanan, bila lagi yang simpanan. Kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Tabungan Sedunia 31 Oktober 2024.